Selamat pagi teman-teman, kiranya tetap sehat dan bersuka cita selalu ya. Selamat bersekutu bagi teman-teman yang baru mengikuti kebaktian remaja GKI Citra 1. Yuk kita sama-sama persiapkan diri kita dan siapkan hati menyambut Tuhan dalam kebaktian kita. Mari angkat pujian KJ3, kami puji dengan riang. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah hari ini bisa berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Shalom semua, apa kabar? Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Gak kerasa ya, bulan depan udah Natalan, tapi kira-kira nih, kita udah mempersiapkan diri belum ya? Menyambut Natal, ya walaupun masih dalam situasi seperti saat ini. Selain kita memikirkan dan mempersiapkan hadiah Natal, rencana Natalan bareng dengan orang-orang yang kita kasihi, juga orang-orang yang kita cintai. Tapi kira-kira, sudah belum ya? Kita ikut andil dalam pelayanan atau berkontribusi melayani di hari Natal? Ya, bukan hanya di hari Natal aja sih. Atau setidaknya mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang positif dan produktif. Udah belum ya? Tindakan yang bukan hanya sebagai suatu aktivitas, tapi bukti cinta kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Masalahnya, kadang kita bingung. Kemana? Kapan? Atau bagaimana caranya? Kita gak perlu bingung. Karena dengan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, bisa membuat dampak yang begitu besar. Bahkan saat ini, internet mendukung kita untuk melakukan pelayanan. Tuhan udah sediakan semua sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ada Ibu Eha, ada Panaya, ada Kak Glo, ada Pak Pramudia, ada Penatua, ada Mulmet, ada Kantoria, teman-teman yang lainnya juga, saya dan kamu.
Semuanya telah diberikan talenta dan kemampuan masing-masing yang unik dan beragam. Jadi, bagaimana? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dengan kita mencintai gereja, maksudnya? Dengan kita mencintai diri kita, menghargai diri kita, menerima kekurangan dan mengasah talenta kita, kemampuan atau skill kita, kita bisa menaburnya dalam dunia dengan sepenuh hati, tertulis dalam ayat Alkitab kata pembuka kita, yang terdapat dalam Roma 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam firman-Nya, Tuhan memerintahkan kita supaya terus bekerja dan semangat. Dengan Roh Kudus-Nya menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Sebab Tuhan rindukan kita untuk terus datang ke hadirat-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Tema hari ini, Cinta Gereja. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Pramudia Hidayat dari GKI Kuningan. Mari kita memaknai pemaknaan tema kita. Lantunkan pujian NKB 126. Tuhan memanggilmu. Teman-teman, sesungguhnya kita adalah manusia berdosa dan bercela di hadapan Allah. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal melalui Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Kami rendahkan diri, kami di hadapan-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, dalam keseharian kami, kami sering menghindari panggilan dari Tuhan. Kami lupa untuk memberikan yang terbaik, bahkan kami menyimpang dan kami jadi lupa bahwa kami datang untuk melayani bukan mengejar hormat sementara. Ampuni kami Tuhan. Seringnya kami menuntut dibandingkan kami berusaha memaksakan kehendak kami yang bahkan bukan suatu hal yang kami butuh atau kami perlukan. Dalam bergereja kami masih suka enggan, bermalas-malasan, tidak serius dan menganggap sebagai formalitas atau keharusan dalam
seminggu. Bukan sebagai kerinduan kami, kecintaan kami, atau kebutuhan kami. Dengan talenta yang telah Tuhan beri atas kami, justru kami memendamnya sendiri, untuk diri kami sendiri dan menjadi sia-sia. Kami tidak mengasahnya, kami tidak mempergunakan talenta kami sebagaimana mestinya, atau kami bingung bagaimana. Tapi kami tidak sama sekali bergerak atau sekedar mencari tahu dan berusaha. Padahal banyak hal yang dapat kami lakukan. Kami malas, kami malu, kami insecure, dan kami tidak bersyukur. Ampuni kami Tuhan, karena keseharian kami tidak mencerminkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah kami dan berkatilah kami anak-anakmu Tuhan, dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Sehingga kami dapat menjadi gereja-gereja Allah dan perpanjangan tangan Tuhan dalam dunia, sehingga dunia dapat mendengarkan kabar sukacita dan boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan bagi kami, melayakan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya kami menjadi saluran berkat dan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bukan karena suatu tindakan atau suatu hal yang ada pada kami yang kami berikan kepada Tuhan, tapi karena Tuhan Yesuslah yang telah dahulu melayakan kami di hadapan Allah. Ubahkanlah hidup kami, Tuhan, menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan dan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan atas kehidupan kita dengan mengaruniakan kita segalanya, dan mari angkat pujian KJ 27, meski tak layak diriku. Kasih dan penyertaannya sungguh amatlah sangat besar. Dan bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya yang kudus, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan bukan semata-mata mengerti, tetapi juga menghidupkannya dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur lewat ruang virtual ini kami boleh dipersekutukan. Itu tandanya ya Tuhan bahwa sekalipun kami ada dalam kendala jarak, sekalipun kami ada dalam kendala pandemi, tetapi persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kami beribadah bersama-sama adalah persekutuan yang melampaui segala kendala-kendala yang ada. Dan kami bersyukur kami boleh dipersatukan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama, khususnya ketika kami mau memeriksa diri kami dan mengkaji lagi bagaimana supaya kami semakin mencintai gereja Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan kami, biarlah Roh Tuhan yang kudus yang mengendalikannya. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita remaja-remaja, pemuda-pemuda, istilah cinta itu kan istilah yang begitu dekat dengan kita. Ada beberapa di antara kita yang sudah berpacaran, atau mungkin ada kita yang sudah berkali-kali berpacaran, putus, nyambung, ya seperti itu. Dan lagi-lagi kalau berpacaran juga di situ bicara tentang cinta, ya saudara-saudara. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan sesuatu yang sudah familiar itu, cinta. Saya mengajak saudara-saudara membayangkan seperti ini, ya. Ada seorang yang mengatakan kepada pasangan yang dicintainya, "Aku mencintai kamu. Lihatlah betapa tubuhmu elok untuk dipandang. Lihatlah betapa cerdasnya kamu. Lihatlah betapa kaya rayanya kamu." Nah, saudara-saudara, kalau kita dicintai seseorang oleh karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang baik-baiknya saja seperti itu,
oh dia mencintai saya karena saya cantik atau karena saya cakep gitu ya. Dia mencintai saya karena saya kaya raya, dia mencintai saya karena saya pintar begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian tertemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, apakah ia akan masih terus mencintai? Misalnya, dia adalah orang yang pintar, tapi karena mencintai, kemudian semakin dekat, loh malah ketahuan. Ternyata, di samping kepintarannya itu, ada kelemahan-kelemahan lain. Misalnya ini, suka tiba-tiba bengong sendiri. Suka tiba-tiba ketawa sendiri, oh pinter orangnya. Tapi tiba-tiba suka cengengisan sendiri, begitu ya. Lah sekarang kalau ketemu bagian itunya, apakah kita masih terus masih mencintai? Nah, oh dia tuh orang yang kaya raya. Ya misalnya satu saat terjadi pergolakan perekonomian lalu bangkrut. Pertanyaannya, apakah berarti masih mencintai karena kekayaannya sudah habis? Oh, aku mencintai karena tubuhmu elok untuk dipandang. Barangkali yang laki-laki badannya kekar, begik, ototnya banyak begitu ya. Lalu yang perempuan, wah cantik, lemah, gemulai. Tapi nanti kalau sudah kira-kira 10 tahun lagi, 15 tahun lagi begitu ya. Lalu mulai badannya mulai pada kendor gitu ya. Wah, yang tadinya seperti biola Spanyol berubah jadi gentong Jakarta begitu, gede banget gitu ya. Yang dulunya kekar banyak ototnya tapi kok sekarang apa kayak lembek begitu ya. Lah kalau begitu apakah masih mencintai? Nah saudara-saudara, karena itu kita perlu menjelaskan lebih lanjut apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita tentang cinta. Ya sebelum kita nanti kalau mau serius dengan cinta kita, pasangan kita, pacar kita, mau kita jadikan istri atau mau jadikan suami, definisikan dulu cinta itu dengan benar. Karena jangan sampai kita punya definisi cinta yang arahnya adalah hanya tentang tuntutan-tuntutan saya yang harus terpenuhi. Padahal cinta tidak seperti itu, saudara-saudara. Cinta justru bicara pada saat tidak sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan. Cinta itu justru bicara tentang sesuatu yang lemah dalam diri seseorang. Cinta itu justru akan berbicara pada saat apakah dia mau menerima keburukan dan kejelekannya. Jadi saudara-saudara, dengan demikian definisi tentang cinta itu bukan soal rasa. Puas, senang, terhibur, bukan. Cinta itu bicara tentang menerima. Cinta itu bicara tentang okay. Terima kasih Tuhan untuk yang Engkau berikan ini. Cinta itu bicara tentang ya saya dengan lapang dada, dengan rela hati, saya mau terima segala macam apa yang ada dalam dirinya. Nah saudara-saudara, dengan demikian kalau cinta itu didefinisikan tentang bagaimana saya menerima dia seutuh dan seluruhnya, maka itu akan menjadi cinta yang sejati. Tetapi cinta yang hanya untuk memenuhi kepuasan kesenangannya sendiri, itu adalah cinta yang palsu, cinta yang sesaat saja, dan itu cinta yang melukai. Cinta yang sejati justru cinta yang rela, bahkan rela terluka demi memberikan sesuatu kepada dia yang kita cintai, sekalipun sampai harus berdarah-darah. Karena apa? Karena orientasinya bukan saya, bukan diri, bukan ke dalam, tapi keluar. Engkau, kamu. Itu namanya cinta. Nah hari ini kita merenungkan bersama-sama tentang mencintai gereja. Dan bacaan kita diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tadi sudah disebutkan itu tentang jemaat
Makedonia. Saudara-saudara, saya akan mulai dengan mengajak saudara-saudara melihat apa yang terjadi dengan jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi bayangkan saudara-saudara, ini jemaat, ya, mungkin dalam bahasa kita gereja, sedang mengalami pelbagai penderitaan. Kalau saudara-saudara membayangkan gereja menderitanya apa sih? Ya bisa macam-macam kan? Bisa gereja menderita ya lagi kekurangan banyak uang, sedangkan biaya rutinnya begitu harus dikeluarkan kurang dan seperti itu. Lalu akhirnya hidup dalam kesederhanaan, dalam kekurangan, aduh susah begitu ya. Apa yang menjadi penderitaan gereja? Bisa saja saudara-saudara gereja ini dipermasalahkan, dikhianati, dibenci, dipergunjingkan begitu ya. Diserang seperti itu ya. Nah ini kan dalam tanda petik tadi memperlihatkan bagaimana kurang-kurangnya yang ada di dalam jemaat Makedonia. Nah sekarang kalau saudara-saudara adalah jemaat Makedonia, masih mau jadi anggota jemaat Makedonia apa enggak nih? Nah itu yang disebut dengan cinta, mulai dengan definisinya seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam bacaan kita, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kendala-kendala, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam jemaat Makedonia ini adalah sesuatu yang memang terjadi dan terbuka dan itu terlihat. Nah saudara-saudara, ketika semua itu sudah terjadi, ketika semua itu sudah terlihat, bahkan sebagai anggota jemaat terasa, aduh saya kok jadi ikutan susah. Di situ cinta berbicara. Kalau saudara-saudara memutuskan untuk tetap bersama-sama dengan yang susah-susah itu, sama-sama menanggung penderitaan, sama-sama mau terus bekerja, berkarya di tengah-tengah jemaat tadi yang disebut dengan Makedonia itu. Nah, itu yang disebut dengan ia sungguh-sungguh mencintai. Jadi bukan cinta itu bukan cuma soal rasa kan. Weh, saya punya rasa bangga. Kenapa gedung gerejanya besar? Saya punya rasa bangga. Gereja saya sudah bikin ini, sudah bikin itu. Bukan rasa. Tetapi adalah sebuah tindakan, perbuatan, aksi, kehidupan. Bahwa saya adalah bagian daripada Makedonia itu yang tak terpisahkan. Dan saudara-saudara, karena tak terpisahkan itulah, maka tadi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Tak terpisahkan. Hati mereka, pikiran mereka tak terpisahkan daripada kehidupan jemaat Makedonia yang lagi susah. Karena tak terpisahkan berarti peduli. Karena tak terpisahkan berarti melakukan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan. Tak terpisahkan karena itu mereka sungguh-sungguh berperan serta bagaimana menyelesaikan persoalan jemaat Makedonia. Mereka memberi. Mereka sungguh-sungguh berkorban. Ketika jemaat itu dalam keadaan, dalam tanda petik, susah miskin, mereka memberikan. Supaya kemiskinan itu teratasi. Nah saudara-saudara, saya menarik mau menyinggung soal keterikatan itu ya. Saya pernah punya pengalaman saudara-saudara, dapat cerita pengalaman orang lain ya. Dan itu karena masih keluarga dengan saya, maka menjadi pengalaman saya juga. Satu kali saudara saya itu merencanakan bersama dengan keluarga besarnya untuk pergi berlibur ke luar negeri dengan jumlah biaya yang besar.
saya mendengar cerita itu dan waduh luar biasa, sukacita lah ya. Mereka udah mempersiapkan diri, mereka sudah siapkan planning-planning mau pergi ke sana ke sini dan seterusnya ya. Biaya besar dipersiapkan juga nggak terlalu jadi masalah ya, biarin aja, Rong mau seneng sama keluarga kok ya. Saya ikut senang, saya ikut bergembira mendengar kabar itu. Tapi saudara-saudara, satu kali ketika dalam persiapan menuju keberangkatan itu, kira-kira 10 hari lah sebelum keberangkatan, dikabarkan salah satu anggota keluarga divonis mengidap kanker yang berat, sudah stadium agak tinggi begitu ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah kesedihan hanya punya daripada orang yang sakit kanker itu? Tidak. Kesedihannya jadi menjadi kesedihan kita semua. Apa yang ada dalam pikirannya? Kami takut kehilangan dia. Kalau kemudian satu saat dia berpulang ke pangkuan Bapa di surga, kami gak siap ditinggalkan dia. Dan kami juga gak mau dia dalam keadaan yang tertinggal, tersendirikan. Kami mau temani dia. Dan kami berusaha mencari tahu apa saja yang menjadi kesusahan, apa saja yang menjadi kebutuhan dia, apa saja yang menjadi kemauan dia, dan supaya kami turuti. Salah satu yang tidak bisa adalah pergi ke luar negeri untuk berlibur. Kondisinya terus menurun. Tidak mungkin melakukan perjalanan jauh. Tidak mungkin capek dan seterusnya. Mereka batal pergi, saudara-saudara. Mereka hangus ratusan juta. Kalau waktu itu karena udah dengar kabar begitu, saya tanya, berapa yang habis? Ya, sekitar 300 juta. Hilang begitu saja. Iya, karena membatalkannya pada saat dekat menuju keberangkatan. Yang menarik, saudara-saudara, mereka sama sekali tidak memperhitungkan, tidak mempermasalahkan, tidak kemudian merasa bagaimana dengan uang yang 300 juta itu. Mereka berfokus pada bagaimana itu salah satu anggota keluarga yang sakit itu. Kan kalau kita mikir, aduh eman-eman uang 300 juta. Luar biasa. Saya tanya, kedalaman hatimu. Daripada kita, jawabannya begini, daripada kita tetap paksa berangkat supaya kita gak rugi. Di luar negeri sana, kami tersiksa. 300 juta itu jadi menyiksa kami karena kami mikirin yang sakit. Gak bisa. Jadi kalau saudara-saudara pernah ingat rumusannya Rasul Paulus ya, tentang tubuh Kristus, satu sakit-sakit semua. Ya inilah sungguh-sungguh terjadi. Satu sakit-sakit semua. Satu batal-batal semua. Itu cinta, saudara-saudara. Aku tahu kelemahan dia. Aku mengalami kelemahan dia. Dan aku bersama-sama dengan dia. Jemaat Makedonia ini diperlihatkan sedemikian rupa sebagai jemaat yang mencintai gerejanya. Sekalipun keadaan gereja lagi susah, lagi porak-poranda, tidak ada niat sekecil pun di antara mereka yang meninggalkan jemaat ini. Malah, saudara-saudara, dipersaksikan oleh bacaan kita, mereka justru habis-habisan menjaga, menolong, berkorban demi keutuhan dan demi keberadaan gereja Makedonia itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat lebih dalam apa yang terjadi dalam diri jemaat Makedonia itu. Ayat keempat mengatakan begini, 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Gereja bukan semata-mata soal komunitas. Ada orang kumpul dan kemudian mereka terkait satu dengan yang lain, komunikasi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Betul itu definisinya, tapi tidak mata-mata sampai di situ. Definisi gereja yang lebih utuh adalah bahwa persekutuan ini melakukan misi. Melakukan sesuatu. Apa? Berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, lihatlah betapa ketika keadaannya sedang susah, keadaannya sedang dalam tanda petik lumpuh, mereka tidak berhenti untuk berperan serta mengerjakan misi Allah. Mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Jadi saudara-saudara, lihatlah. Ketika cinta itu didefinisikan dalam kehidupan bersama-sama di dalam kehidupan bergereja. Bukan cuma soal saya mencintai komunitas ini. Ternyata lebih dalam daripada itu. Ini adalah soal saya mencintai Tuhan. Mencintai sungguh-sungguh. Oleh karena itu, apa yang Tuhan pernah ajarkan, apa yang Tuhan pernah lakukan, saya akan lakukan juga. Saya akan terus-menerus mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Kalau saudara-saudara ingat Ibu Teresa berulang kali berbicara di depan banyak orang tentang orang yang kusta, tentang orang yang sekarat, mereka miskin, hidup di dalam keprihatinan. Ketika Ibu Teresa terus berkarya, ya gak ada habisnya yang namanya orang miskin, sakit, menderita, dan seterusnya. Ketika ia terus berkarya, Ibu Teresa bilang, saya sedang membalut luka mereka. Saya sedang membalut luka Tuhan. Saya sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus perihal fenomena yang terjadi di Makedonia ini, ayat 7 mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih. Kaya dalam pelayanan kasih. Saudara-saudara, orang yang mencintai adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Semakin ia mencintai, semakin ia kaya. Dia kaya akan pengalaman. Dia kaya akan pengetahuan. Dia kaya sehingga ia tahu bagaimana rasanya. Kenapa? Karena hatinya selalu disibukkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Peka. Karena itu ia akan bisa menempatkan diri dengan benar, dengan bijak. Kenapa? Karena dia peka dan terlatih untuk peka. Kenapa? Karena dia selalu terus mencintai gereja dan terlibat dalam segala karya pelayanannya. Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, remaja GKI Citra 1. Kita bersyukur untuk kehidupan gereja Kristen Indonesia yang kita adalah bagian di dalamnya. Betapa kita mengalami terus belajar dan bertumbuh di dalam. Era pandemi ini kita belajar lagi, menyesuaikan diri lagi. Kita mencintai gereja Tuhan, sekalipun harus dengan cara yang virtual-virtual ini. Kita bukan hanya sekedar terus memelihara persekutuan, rajin ikut ibadah persekutuan lewat Zoom, PA bersama. Tetapi kita juga dengan media yang canggih ini, terus memikirkan bagaimana supaya gereja Kristen Indonesia tidak berhenti berkarya. Kita koordinasi
kita bersama-sama berdiskusi dan mendalami dan kemudian melakukan sesuatu yang diberitakan dalam Alkitab. Kita cinta kepada Tuhan dan kita mau terus melakukannya. Saudara-saudara, mencintai gereja, lagi-lagi ini bicara tentang kehidupan kita. Kehidupan yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berhenti memuaskan, menyenangkan, memaksakan apa yang menjadi kemauan diri. Sebab kalau kita terus-menerus mengejar itu, kita hanya saling mencintai diri sendiri. Dan kita makin jauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi beda dengan mencintai Tuhan, cintai gereja. Kita semakin berguna dan kita semakin kaya karena kita melihat segala sesuatu dengan kacamata yang Tuhan sediakan, kacamata cinta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami terus berdoa buat teman-teman remaja kami yang berproses dalam pendidikannya dengan cara yang virtual. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah belajar mengajar mereka tetap maksimal. Sekalipun kami berusaha terus belajar dengan cara yang baru. Dan ketika kami mendengarkan rencana adanya kelas tatap muka, Tuhan kiranya berkenan menolong agar kami senantiasa terjaga dari kemungkinan penularan COVID-19. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja kami, khususnya peribadahan gereja kami. Ketika beberapa sudah mulai untuk menyelenggarakan ibadah secara onsite, ya Tuhan, mampukan warga jemaat-Mu ini untuk mentaati protokol kesehatan. Sehingga ketika mereka beribadah, mereka tetap memelihara kehidupan. Memelihara cinta kasih kepada sesama. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi negeri kami, di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Tuhan yang berkenan memberkati pemerintahan kami, boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami boleh berperan serta dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat saudara simpan di dalam amplop dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setiap hari, dari hari Senin hingga hari Minggu, pukul 9 pagi hingga pukul 14 siang. Di depan ruang TU gereja dengan menerapkan protokol kesehatan.
atau saudara dapat mentransfernya melalui barcode dan rekening GKI Perumahan Citra 1 dengan menambahkan Rp22 sebagai kode transfer. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat memberikan persembahan yang kami sadar semua persembahan ini berasal daripada-Mu. Tuhan, tolong berikan kami hikmat untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami sebagai persembahan yang indah kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di sepanjang hidup kami. Berilah hikmat juga kepada majelis jemaat untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayalah dan taatlah dalam segala perintah-Nya. Bersorak-sorailah dan lantunkan pujian KJ 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, sandalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya, hidup berlimpah kurnia hanya di rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah. Pelajaran pertama yang kita terima ketika kita lahir adalah cinta. Kita menerima cinta dari orang tua kita, dan kemudian kita bertumbuh. Setelah saudara-saudara makin besar, saudara-saudara melihat orang-orang di sekitar, bergaul bersama-sama dengan mereka, dan lihatlah. Betapa ketika kita saling mencintai, maka tantangan berat seperti apapun yang ada di depan, dah soal. Aku menghadapinya bersama-sama dengan mereka yang aku cintai dan mencintai aku. Jadi, melangkahlah di dalam cinta Tuhan. Bersama-sama dengan gereja Tuhan, teruslah berperan serta mengerjakan misi Allah. Melangkahlah di dalam cinta dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.